sementara. Beredar video memperlihatkan pria duduk di sebuah kursi. Kursi tersebut milik Gubernur Banten Wahidin Halim. Videonya pun viral di media sosial. Sejumlah buruh memasuki ruang kerja Gubernur Banten itu. Mereka secara bergantian duduk di kursi kerja milik sang gubernur. Terlihat salah satu buruh berbaju warna hijau duduk sambil bergaya bagi gubernur untuk diabadikan menggunakan gawai oleh rekannya. Hal ini sebagai bentuk protes karena orang nomor satu di Banten tak kunjung menemui mereka. Dilansir dari Kompas.com. Seperti DKI Jakarta, aksi itu sebagai bentuk kekecewaan karena Gubernur Banten tak kunjung menemui buruh yang melakukan aksi menuntut agar merevisi surat keputusan UMK tahun 2022. Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional atau SPN Provinsi Banten Intan Indria Dewi mengatakan Gubernur Banten belum pernah sekalipun menemui buruh saat unjuk rasa di depan kantornya. Bahkan Intan mengancam akan menduduki kantor gubernur dan bermalam hingga Gubernur Wahidin mau menemui buruh dan merevisi surat keputusan nomor 561 garis miring cap 282 datar huk garis miring 2022. Rencananya kita menunggu, kalau mau nginap-nginap aja, biarkan rekan-rekan menginap, jelasnya. Diketahui Serikat Buruh dan Pekerja menuntut agar Gubernur Banten merevisi SK UMK 2022 dengan kenaikan sebesar 5,4% dari UMK tahun 2021. Berbagai upaya telah dilakukan buruh seperti unjuk rasa, mogok kerja daerah, dan melakukan gugatan ke PTUN. Kita review kantor gubernur dulu, guys. Ada apa di sini, guys? Luar biasa sih. Luar biasa, guys. Waduh, tuh, dapat tuh. Waduh, ayo, ayo. Ada bansos. Bansos, lumayan. Ayam, ayam, ayam. Bansos, lah. Kita lagi review kantor gubernur, guys. Gimana, ya. Guys? Oh, ini gubernur kita ini. Idi. Wah, ngantri ya. Berapa? 5.000. Goceng. Bayar. Mas kedus dulu. Bayar. Waduh, CE. Gubernur sementara. Man. Gubernur temporari. Kek.